الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوب عنه فما قام بحق أوصافه. من تنين بسر أورين abada panika anyempa basara ka disa eki eman budak ka Allah tocunna abada li syai'in karena situng-situk yarju si angarep ka disa eki eman budak ka ka disa syai minhu dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Otaba awliya dafa'a otaba karna sofa jakotu anola basera kadisa aman bito'atihi kalaban ato'at ato'ata kadisa eki iman urudal uquba tidak katakana seksaan anhu dari ajunan Allah. Munbada orang a'ibadah akatika dintah fama qama bihaqi awsafihi maka tak alaksana aki pasir aman bihaqi awsafi kala bansa nyata na banyak-banyak sifat tak disengki iman. Tak itu sangat jelas bahwa kula ban panjenengan akati sekut ekakan jeneng iada a'ibadah ban anyam badak kanjuran Allah subhanahu wa ta'ala benih saking rep-arepan papareng benisa keng takok dak kaseksa beli kulaban panjenengan ibadah kan to karena lakar la sapatet kulaban panjenengan sebagai kabula anyamba Allah kak ditas sebagai ma'bud esamba ken nekani kasapatet nekani kewajiban nekani lakar la kak ditas seharusnya maka kak ditas jelas aki. Siapa orang ibadah nyembah dak kajunan Allah atau ada ajunan Allah karena terolis balis dari Allah terol sesuatu sesuatu ni kan terol pada kakin Allah dak kekul bapak jenengan terol bidat dari terol cairan cair terol rizke pulang ngiding umay yattaqillah yaj'allahu min kulli dhikin makhraja sebab siapa orang saya takwa ada Allah tak kira sempet pun maka bakal palempang palapang sekepina keruatan nemu jalan keluar ternyata ataqwa nada keajunan Allah karena kak dit ataqwa nada karena kak dit ini kan termasuk akati saya dalam bait atau dalam baris saya pertama orang yang saya nyempa ada keajunan Allah karena arep papareng dari ajunan Allah atau orang yang saya nyempa ada keajunan Allah karena takut esek sasaran ajunan Allah fama qama bihaqi awsafih. Orang ini kata alaksana kewajiban sifat-sifat sebenarnya iabak iki kak dintoh kabula. Napa kabula kak dintoh? Al-abdullah yastahikku ala alaihi maulahu kulla syai. Al-abdu yastahikku alaihi maulahu kulla syai. Mun bada buddha, cang sayyid da ibadah remabai, cang Allah ibadah remabai. Asara ibadah tak gaji lain semacam, terserah. Terserah sayyid. Sabalika wala yastahiku al-abdu syai'an ala maulah. Ada perkara wajib ke sayyid untuk kustain terserah. Maka Abu Hazim al-Madani kait teman ajab. Inni la astahyi min rabbi an a'budahu khawfan min al-adab. Kula kadi tetotus. Seman kula anyam pada kajuran Allah kena takokin eseksah. Fa'akuno mitla abdissu illam yakhaf lam ya'mal. Seingatan kula waktu kak dito pada benbudak secuba pun tak kena takok ke sayyidah, takok elabola, takok etindak, takok nikah maka tak kira alam abdissu wa astahi an a'budahu li ajli thawab dan kula todus manabi kula anyam pada Allah kena terwarp-arpan ganjaran fa'akuno kal ajirissu kula pada ban orang sesewa secuba illam yu'toh ajra amalihi lam ya'mal
Muntak tegar iberi ongkos saya tak kira ndak alaku. Walakin a'buduhu mahabbatan lah. Kul anyam badak Allah kena rasa cinta dan kalau ada Allah. Atau beda dalam bahasa saya yang gelap. Ika itu kulaman panjenengan anyam badak anjenan Allah. Karena lakal aja ini kulaman panjenengan sebagai budak. Sebagai kebudak. Dan Allah sebagai ma'bud saya sembah ketika itu. Tentu epon kula lestari biasa bahas nang iada bahwasanya benih andi arti lamun pada orang yang nyembada kajuran Allah kita kok esek saka adil topas tak oleh kajaran tapi kak adil top makom jauh edalem ebebenah makom al-arifin edalem makom al-wasilin kula ban panjenengan ngauningi orang-orang arif billah orang-orang al-wasil ilallah mana bi anyembah kak adil top benih saking kenterok ganjaran benih saking yang takut dari azab alam bahwa illa Allah kak dita tak amas ala ketika aku lepas panjenengan onda Allah Allah ni as'aluk ridha kol jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar ya Allah abdina nyo'on di dona ajunan ben suarga nyo'on suarga tak apa Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan tawakina azab an-nar cuman kak dita tingkatan imam al-imam dan lambat Al-Ikhlas dalam kata bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani sebut aku bertelok tingkatan tingkatan saya paling mabak entah lamun kula ben panjenengan ala kok kan takok ika ikhlas kia kan tingkatan ikhlas paling bedo orang yang entah ikhlas ala kok kan terus balas kan terus beri kan itu tingkatan nomor dua jauh ia tersaka entah orang ala kok kan itu karena mahabbah karena cinta dalam bahasa lainnya karena pengakuan diri abah sebagai hamba, Allah sebagai khalik, Allah sebagai ma'bud, Allah sebagai rab, Allah al-mudabbir, Allah al-malik, Allah al-quddus dan seterusnya. Maka sekali lagi hikmah kadinto mempertegas napa sebiasa ika badawi dan kula nang iada bahwa prinsip dasar sekadinto kula membaca dan Allah. Dan nambah beda kisah saya cerita kisah Syekh Syekh Muhammad Syed Ramadan Al-Buti pada orang ba'dun minal awliya epapadang kondisi nasitung orang eka benda benda budi bi Allah bakal iada engkau iada tak iada eka jar tak eka jar engkau ibadah meni tak kau jadi eka al-arifin engkau ibadah karena lakala tangga wajiban engkau ibadah kasuma kada Allah. Kisah harus sesekat itu je, harus sesekat. Lain janji, tak janji, berlain sama aja mah. Ibadah kak nyentuh kewajiban. Ibadah nikah perkara sekulah berpanjang perlu lakukan sebagai hamba, sebagai abdun. Maka engkau tak kira itu. Namun pada orang yang ibadah kian teroh kian jalan. Namun ibadah kian takut dari siksaan. Fama qamah bihaqi awsafihi. Orang nikah tak laksanaki sifat tak abang. Engkau kak itu abdun. Darma abdun ya sepenuhnya milik tempat milik sayyid milik gusti